بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang topik dan judulnya mauduhnya adalah kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, an-nahyu an ikhtilaf ar-ru', larangan daripada berselisih dan berpecah-pecah belah. Ya. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis terjemahan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang saya telah larang kalian daripadanya, maka hendaklah kalian tinggalkan. Dan apa-apa yang saya telah perintahkan kepada kalian, dengannya datangilah perintah itu semampu kalian. Larangan ditinggalkan secara totalitas. Tinggalkan seluruhnya. Perintah didatangi semampu kita. Kita lihat, subhanallah. Itu rahmat itu. Paham itu? Perintah Allah Azza wa Jalla kita datang semampu kita. Larangan kita tinggalkan totalitas. Nah, sebagaimana kita lihat para sahabat Nabi SAW juga demikian. Ada mereka datang kepada Nabi SAW minta amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam jannah. Dengan amal tersebut ditunjukkan Nabi SAW yang wajib-wajib saja. Dia tidak tambah, dia tidak kurang. Yang wajib saja. Ya. Rasulullah SAW menunjukkan untuk kimas sholah. Waktu suma Ramadan. Apa itu? Waktu tiaz zakah. Waktu hujah. Ila bait ila haram. Hari sata'an ila sabila. Sebagai ujah rahmatullah. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sanggup atau tawwa, menambahnya silakan. Kemudian di akhir hadis saya katakan, Rasulullah SAW, saya tidak menambahnya, tidak mengurangi. Saya hanya mengamalkan apa yang diwajibkan itu tersebut. Berangkat dia, pergi dia. Kata Rasulullah SAW, in sadaqa, ya, aflaha. Kalau seandainya dia jujur dan benar, surga dia. Kita juga punya rahmatullah dalam amalan kewajiban. Ya, amalan-amalan ibadah yang Allah fadhulkan kepada kita. Ya, yang wajib kita kerjakan. Sunnah pada rahmatullah, masnunah, nawafil. Sanggup kita mengerjakan sekarang, Allah tidak sanggup, sudah tidak ada masalah, tidak ada beban. Kembali kepada kita. Tidak bisa kita memaksakan amalan itu seperti kepada orang seperti kita. Nah, jangan. Jangan kita seperti orang tablik. Orang tablik dia mengukur orang harus seperti dia. Kalian mungkin yang tua mungkin ingat. Seperti Pak Haji. Udah. Ya, masa nanang tua lah. Peristiwa Juhaiman. Di Makkah. Di tahun 80-an. Pemberontakan kebetulan haram membawa senjata ke dalam Ka'bah. Lalu itu terjadi pemberontakan oleh Juhaiman Al-Qahtani yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Itu rata-rata pengikut dia dari tablik. Ikhwan Muslimin juga ya membuat pasukannya yang dijadikan sebagai para tentara oleh mereka. Itu adalah rata-rata daripada tabligiin. Itu ditulis oleh penulis kitab mereka. Ya. Tabrik punya rahmatullah banyak ya yang diambil orang ekonomi muslimin sebagai bala tenteranya. Banyak. Nah, gimana mulai kenal Allah Azza wa Jalla? Jangan kita memaksakan amalan yang kita lakukan orang seperti kita. Jangan. Kami itu. Orang ada yang sanggup. Persahabat juga demikian. Akhirnya anggap sahabat itu seluruhnya melakukan sholat malam penuh, tentu juga. Amr bin Al-As, sahabat Nabi SAW. Ya, habis sholat isya dia sholat witir satu rakaat. Satu rakaat dia. Terus itu, habis sholat langsung dia sholat witir satu rakaat. Berapa sahabat lain juga demikian. Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup baca rahmatullah. Kita tidak bisa maksakan. Artinya kadar kita itu berbeda. Tidak sama seluruhnya. Ada yang sanggup, alhamdulillah, ada yang sanggup sudah. Yang kita cela, yang penting amalan di atas sunnah itu yang penting. Dia sedikit di atas sunnah dia terima oleh Allah Azza Wajalla, Insyaallah Taala. Tapi banyak bid'ah sih nggak ada manfaat. Perbanyak orang sufiin kalian lihat, sampai bengkak-bengkak keningnya, hitam keningnya, dengan sholat dan sebagainya.
tapi apa amal thawran ada arti. Kenapa amal yang dibangun di atas bidah, bukan di atas sunnah. Paham itu? Ya, kelanjutan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna mahalaka man kana qablakum, sesungguhnya telah binasa ya orang-orang sebelum kalian tersebut dikarenakan ngeyelnya mereka dalam pertanyaan-pertanyaan mereka dan berselisihnya mereka dengan para nabi mereka. Mereka menyelisih para nabi mereka. Menyelisih para nabi mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, qaulu sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang saya larang kalian daripadanya kalian hindari, tinggalkan. Hadza kaqauli sallallahu alaihi wasallam, ini sama dengan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya innallaha harrama asya', sesungguhnya Allah telah mengharamkan beberapa perkara, fala tantahikuha, jangan sampai kalian rusak. Kemudian fal haramu yujtanabu kulluhu, perkara yang haram itu dihindari secara keseluruhannya. Ya, wa ammal ma'mur, adapun perintah daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita, fayu'ta bil mustata, kita datangi dengan semampu kita. Datang semampunya. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian, kalian datangilah perintah itu sesanggup kalian. Berbeda dengan perkara yang haram. Perkara yang haram dah. Tujuh tanah bukun lu. Ditinggalkan secara keseluruhannya. Kami itu. Wadhali kali anna jitina bau sahal. Kenapa meninggalkannya dalam mudah? Walakin qad yakunu fil ma'murat say'un la yusata'. Akan tetapi. Ya. Bisa jadi dan bisa saja. Di dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan. Faqala la yastati'ul marid ay yatawadda fa innahu yatayammum. Sesungguhnya misalnya orang yang sakit dia enggak sanggup berwudu, apa dikerjakan oleh dia? Tayammum. Enggak sanggup dia salat berdiri, apa lakukan dia? Salat duduk. Enggak sanggup duduk, tidur. Ya Allah, ya. Perintah Allah Azza wa Jalla demikian. Orang enggak sanggup dia berwudu. Apa lah kalau tayamum dia? Jangan tidak berwudu tayamum dia. Illa kecuali hilang seluruhnya. Kan enggak mungkin kan orang subhanallah. Ya, kalau kita berandai-andai kan. Orang tergantung di udara. Mana dia? Mustahil juga kan. Tidak bisa dia. Ya, hilang air dan mau namun dipegang air enggak ada. Tanah tidak ada, atau dinding tidak ada. Dan pesawat kita bisa tayamum. Yang tidak saya anggap tidak bisa tayamum, pesawat bisa. Gini tangan ke dinding pesawat itu bisa, tuh, ke kursi depan kita bisa. Yang kalian anggap tayamum itu adalah tanah aja tidak. Ini sini juga bisa. Tapi itu sekali. Jangan dua kali. Sekali aja, sekali. Terus ke muka. Ima ini dulu, ima muka. Dua-duanya boleh. Tapi itu. Nah, jemaah ini mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Atau orang begini, air ada, orang sakit, misalnya sakit tempat tidur, dia sakit dalam keadaan diinfus, tidak bisa bergerak, air ada sini, satu ember, dua ember ada di bawah tempat tidurnya, tapi tidak sanggup untuk mencapainya, apalah kalau ini, temum deh, tapi itu, air ada, tapi tidak mampu deh, atau orang tersesat di hutan, nggak ada air, dia cari air nggak dapat juga, rupanya apa sumur, ada sumur itu rupanya dalam pula, nggak ada gayung, nggak ada apa ember, nggak ada timba, apa ada kau nih temum nih, banyak cara berjalan sama Allah, para ulama jangan sudah keringanan itu, atau orang misalnya air ada, tetapi untuk mendapatkan air itu dia terganggu, mungkin ada binatang buas, atau mungkin ada bajing loncat. Gak mampu dia mencapainya. Apa lah kau ngelih dia? Temum dia. Habis ya. Subhanallah. Bajar amat Allah. Artinya. Perkara-perkara perintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Semampu kita melakukannya. Gak mampu kita dosa. Ganti air. Temum. Bajar amat Allah. Ya. Walaysati'u wa yasila ayyusalli ya qa'iman. Fayyusalli jalisan.
Seseorang yang tidak sanggup salat berdiri, maka dia salat duduk. Fa in lam yastati' fa in yusalli 'ala jamb. Kalau dia tidak sanggup juga, sudah salat dia dengan tidur atau menyamping sebagainya. Fa qad ta'ti ahyanan ahwalun la yastati' al-insan fiha ay yutabbiqal amra tamaman. Ya, kadang-kadang datang kepada seorang itu keadaan-keadaan, situasi dan kondisi yang di mana seorang manusia tidak sanggup di dalam situasi dan kondisi demikian untuk mempraktekkan perintah itu secara sempurna. Maka fa innahu yaf'alu ma yastati'u minhu. Sungguhnya dia melakukan perkara yang sanggup dia lakukan. Seperti tadi, dia enggak sanggup salat berdiri apa dia duduk, enggak sanggup duduk apa tidur, dia enggak sanggup untuk berwudu apa dilakukan oleh dia tayamum. Banyak hal demikian. Orang enggak sanggup menyentuh air dia. Kalau disentuh air tambah sakit dia. Apa dia tayamum? Paham itu? Kalau disentuh air tambah sakit dia. Apa lakukan tayamum? Ada tapi kalau tidak ada. Apalagi kalau musim dingin seperti di Arab Timur Tengah pada Arab Makul dingin yang tak ketulungan sangat dinginnya. Ya, menyentuhkan namanya sama demam orang untuk air itu. Apa lakukan tayamum dia? Allah beri keringanan pada dia. Paham itu? Kemudian wahada min taysirillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan bentuk keringanan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal amru yu'ta minu yustata'. Maka perintah daripada Allah, didatangi perintah itu dengan sesanggupnya kita. Sanggup kita. Ya.